Sianturi Simangonding, Sianturi Lumba Gambiri, Sianturi Sumataniari, itu semuanya bere kami. Hello. Paparan opung kami Raja Sianturi Lumban Gambiri. Ini lanjutan dari Munas yang kemarin kami laksanakan dan diadakan di Hotel Emerald, di mana Munas memutuskan dan memilih badan pengurus harian yang baru. Saya sendiri, Jintar Sianturi, terpilih sebagai ketua umum Peparan Lumban Gambiri Sianturi se-Indonesia. Maksud dan tujuan kami, ini adalah sebuah tradisi dan yang rutin kami laksanakan setiap 5 tahun. Dan pada Munas kami kemarin memutuskan, kami membentuk panitia pesta jubileum Tugu. Jubileum Tugu Lumban Gambiri Sianturi yang ada di Huta Sehilat Muara, di mana kami akan pesta jubileum 50 tahun pada tahun 2028. Inilah yang putusan dari Munas kami pada kemarin, dan pada hari ini adalah lanjutan dari Munas itu, yaitu pelantikan badan pengurus harian yang baru periode 2023-2028, disaksikan oleh tulang kami, belulang kami, Raja Manurung, dan juga haha doli kami, Raja Simangonding Sianturi. Nah, ya seperti itulah maksud dan tujuan kami adakan Munas dan Pertanyaan Sianturi Lumban Gambiri. Semoga ke depan Tuhan memberkati seluruh peparan Raja Lumban Gambiri Sianturi dimanapun berada. Apa program kita di 5 tahun ini? Program kami 5 tahun yang akan datang, sebenarnya ini adalah lanjutan, karena saya sendiri melanjutkan periode kedua kepengurusan Lumban Gambiri Sianturi se-Indonesia. Program kami ke depan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia peparan Lumban Gambiri Sianturi, termasuk di dunia pendidikan. Kami akan berupaya dan berusaha untuk mendukung peparan Lumban Gambiri Sianturi yang punya kemampuan, kredibilitas untuk menyekolahkan mereka bila orang tua mereka tidak mampu. Ini tujuan kami, supaya Lumban Gambiri ini tidak ketinggalan, tidak tertinggal dengan kami Namar Doket Tubuh, terutama hahaluli kami Raja Simangonding Sianturi. Kami akui bahwa dari kami peparan Raja Sianturi, kemungkinan ya bisa dikatakan bahwa kami mungkin jauh tertinggal baik di kemampuan finansial dan sumber daya manusia. Seperti itu. Okay. Terima kasih, kami dari Simangonding mendukung penuh kegiatan acara yang dilakukan oleh adik kami di Lumban Gambiri. Dan program jangka panjang mereka juga kami dukung untuk kemaslahatan Sianturi se-Indonesia. Dan kami telah berdua bergandeng tangan dengan Lumban Gambiri untuk memajukan Sianturi ke depan. Kami mohon Sianturi tetap satu dan jangan ada yang membonsai. Sianturi utuh dan satu. Terima kasih. Itu betul ya. Dengan adanya pesta ini, peparan Lumban Gambiri ini, bahwa memang kalau dalam bahasa Batak, lemhot jala tugu iman wang Lumban Gambiri di Portibio. Jadi mudah-mudahan dengan kata daripada ketua Jintar Sianturi, ketua umum, luar biasa itu sambutannya untuk mengedukasi dari semua peparan Lumban Gambiri supaya berani. Karena dulu, itu yang dibilangnya, kalau jumpa kita suatu di motor pun, mau pulang, kamar apa? Sianturi. Sianturi apa? Agak kaku dia bilang, karena Lumban Gambiri. Jadi ini betul kali itu yang dikatakan oleh ketua umum, terus ingat itu.
harus kokoh. Itu salah satu bidang untuk sumber daya manusia. Ya, dan bagus itu. Salah satu marga Senturi yang memang untuk mengedukasi daripada kemajuan menuju sumber daya manusia hanya masih Lumban Gambir yang kami tahu. Inilah dia. Makanya saya bilang Lemhot jalan tubuh nama di bawah kepimpinan daripada Jintar Senturi itu Horas. Paling utama bersyukurlah, ya. Ahaduli si Mangonding sangat bersyukur, bangga dengan adik kami Inok Pernibu Banggambir, ya. Yakinlah tak berapa lama lagi akan diwujudkan berdirinya kumpulan seluruh keturunan Senturi. Tidak ada asal Senturi, dia satu, ya. Menghadapi tulang menurung pun Senturi satu, ya. Menurung di hadapan Senturi si poli-poli, ya. Tidak boleh dibeda-bedakan siapapun. Tulang menurung tetap mengasihi dirinya Senturi dimanapun akan tetap. Jadi Senturi di hadapan menurung itu satu, menurung di hadapan Senturi itu si poli-poli. Sama artinya, tapi bahasa adatnya agak beda terhadap tulang, ya. Kosrohannya ke Anggidul dan ngadong mulut dihahaduli Butuldo dan ngadong nama tia nama Anggina Amado hahaduli muna simangoding dari pemula jelebus besidik pinok perdiseturi dihahaduli simangoding dan ngadong mandoga tayahima, ya. Mari kita wujudkan ini kesatuan keturunan Senturi akan berdiri segera kumpulan kesatuan peparan Senturi sedunia. Itulah harapan saya. Saya sudah lama kita berbincang-bincang dan saya berharap ini segera. Ade. Anggidoli Jitar. Ade. Sekali lagi Jitar. Kosrohan di kepemimpinanmu ku periode kedua namun Ade. Iya. Pasti terwujud. Ade. Anakku AKP Esron Senturi. Ade. Raples. Dan oh sudi di aparat kador. Tak usah ditunggu lama. Ayo kita wujudkan. Harus bisa satu laun Senturi. Saat peradatan semua di mana saja di muka bumi ini satukan Senturi. Ya, perbedaan pendapat, perbedaan sejarah biasa itu. Jangankan di masa kita, di Alkitab saja menyusun Alkitab itu kan sejarah yang dikumpul-kumpulnya. Banyak perbedaan itu. Saya baca itu teologi. Banyak perbedaan. Jangan hanya di perbedaan. Mari satukan hati pikiran, saling mengasihi. Jadikan kumpulan Senturi ini satu di muka bumi ini. Terima kasih. Dan di Bapak Uda? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Kami dari Marga Manurung. Hula-hulanya maupun tulangnya warga Senturi. Yang kami tahu satunya si Anturi di hadapan kami, yaitu peparan Nina Burunami Nagabi. Peparan dia Mang Burunami Nagabi. Satunya si Anturi. Tidak berbeda-beda. Asal marga si Anturi itu bere kami. Tidak ada menyatakan bahwa si Anturi ada tiga, ada dua. Semua marga si Anturi bere nami loh. Hah? Bere nami apalagi nakingwa bidege. Adong Simangot di Simaturi, adong lubab negabiri Simaturi, bere nami deh. Jadi maulah tema di Tuhan, jala di bagasat tam yang nami, asa anggiat gawe jala koras sudah keparan di naburu nami, lima natu si raja tu. Tersoal lima mulusek kami tulang manuru, dang mardiai berhamu sudah kabar gasiat tu. Sadado kamu di kami, jala kami pe sadado di kamu. Alana ibar kami do setiap parok kegiatan di marga Banuru undur do kami sudah ke marga Senturi mangadopi ulon nami tersonima siap kami tulangmu hula-hulamu marga Banuru mau lihat ema ditambah lagi jadi au amani wanda Banuru ditiki mertelepon ketua tua kami langsung agak bergetar. Adung doa kami berem. Toruk doa kami ninda. Ketika itu saya katakan, saya siap.
saya bertanggung jawab. Kalaupun semua manurung mengatakan tidak, saya iko kuhara dong aku, iko kuhara dong atu buku, nah adong doha mubere nami. Itulah komitmen dari saya. Jadi pos parwani berek kusalu nah gawe mahamu di dia pihamu mangula soalnya mahacakan manurung. Saya tambahkan tadi ada dari kami Marda Manurung membuat suatu statement yang tidak sesuai, tetapi itu sebenarnya personality, artinya pribadi dia, bukan atas nama Marga Manurung yang mengatakan bahwa Sianturi ini ada ini, ya. Yang tahu kami semua Marga Sianturi adalah mere kami, ya. Tidak ada mengatakan hanya sekian keturunannya Sianturi, hanya sekian, itu tidak benar. Itu pernyataan sikap pribadi dia. Ya, saya tidak perlu sebut namanya. Itu hanya pernyataan sikap pribadinya, bukan atas nama Manurung. Ya, saya kira itu aja. Bisa memang diceritakan berapa pinoper dari Namburu Manurung gitu. Ah, kalau sampai ke situ saya kira lebih bagus dari yang bersangkutan hadoni dari yang menyatakan berapa sebenarnya pemparan ini Namburu Nami. Kalau kali seperti saya ini sekarang mana tahu 200 tahun yang lalu. Biarlah dari mereka mengatakan berapa pemparan ini Namburu Nami dok Namburu Nami. Ya, gue emang kira-kira gitu. Ada pemerintah. Begini, apa mengenai pertanyaan itu pertanyaan yang tak perlu dilontarkan sama ya. Sianturi. Biarlah Sianturi menyelesaikan persaudaraannya, ya. Jangan orang lain tulang menurut saja mendoakannya itu. Kasih sayangnya kepada semua. Jadi biarlah Sianturi menyelesaikan karena ada perbedaan sejarah. Biarkan saja begitu. Nanti jangan tumbuh rasa benci, rasa sakit hati. Nah, kalau tadi kan kalau yang kami katakan sudah jelas, ya kan? Iya. Satu Sianturi, ada yang bilang keturunan Sianturi, tiga, ada yang bilang dua. Anggap saja itu untuk mengantarkan kasih sayang bagi kami keturunan Sianturi. Ya, itu harus diingatkan semua. Tidak ada kami mau membeda-bedakan. Selaku siabangan kami, kasih sayang kami kepada seluruh adik kami sama kuatnya. Ya, Ima Amang Jitar Pos Maroham. Ya kan? Mungkin yang perlu itu jawaban dari dari media. Di kami si Mangonding mengaku adiknya Lumban Gembiri, itu pernyataan itu yang perlu dipertegas oleh Hanadi. Sedikit pun tidak ada keraguan, ya. Tidak ada keraguan. Iya, nggak ada keraguan bahwa ada adik kami Anggi Doli bernama Lumban Gembiri, ada adik Anggi Doli bernama Simataniar. Ya, itu. Jadi di perbedaan sejarah jangan hanyut di situ saja. Itu sulit itu dijernihkan. Iya, masing-masing sudah ada itu pernyataan yang tegas dan harapan kita Sianturi harus menyatu di muka bumi ini. Berdoalah kita semua, terutama tulang manur, biar berdiri kembali perkumpulan Hasanaun Pemparan Sianturi satu di muka bumi ini. Masing-masing merama-ama sampai ke anak cucunya sudah ada kumpulan-kumpulan. Gak apa-apa itu, ya. Teguh Sianturi semua dalam kasih sayang. Sianturi jangan dibonsai, ya. Unang dititik tibuna diari bulunda. Itu prinsip Parsapa Batak. Unang dititik tibuna diari bulunda. Bahasa sekarang Sianturi jangan dibonsai. Terima kasih. Kepua Sianturi.